Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mayang Madu Vlog. Semoga teman-teman hari ini diberikan keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Dalam perjalanan kali ini, Mayang Madu Vlog akan mengajak teman-teman untuk menuju ke kota Banten. Mayang Madu Vlog akan mengajak teman-teman untuk ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin, putra pertama Sunan Gunung Jati, yang berada di kota Banten. Dan Mayang Madu Vlog akan mengajak teman-teman untuk menuju ke Masjid Agung Banten yang terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen, di Kota Serang, Provinsi Banten. Masjid Agung Banten merupakan bukti peninggalan Kerajaan Banten sebagai kerajaan Islam di Nusantara. Masjid Agung Banten merupakan salah satu masjid tertua di Nusantara dan merupakan cagar budaya. Bangunan masjid yang telah berusia lebih dari 4 abad ini masih kokoh hingga saat ini. Masjid Agung Banten merupakan masjid yang banyak dikunjungi jamaah, wisatawan, religi, serta peziarah. Awal mulanya Kerajaan Banten berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Kemudian Banten melepaskan diri dari Kerajaan Demak. Masjid Agung Banten dibangun pertama kali pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, putra pertama Sunan Gunung Jati. Kemudian pembangunan masjid dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Maulana Yusuf yang menjadi raja kedua Kerajaan Banten. Pada masa ini, Masjid Agung Banten dibangun dengan gaya Jawa. Pada masa pemerintahan Raja Ketiga, Sultan Maulana Muhammad pada tahun 1580 sampai tahun 1596, bangunan ditambahkan sebagai pawestren atau ruang untuk sholat wanita. Pada tahun 1632, seorang arsitek Cina bernama Cik Ban Chut menambahkan menara setinggi 24 meter di kompleks masjid. Pada periode yang sama, Tiamah Pavilion bergaya Eropa yang dirancang oleh Lucas Kardel, orang Belanda yang masuk Islam, dibangun di kompleks masjid. Masjid Agung Banten memiliki keunikan bangunan dengan alkulturasi tiga budaya, yaitu Arab, Cina, dan Eropa. Letak Masjid Agung Banten juga berdekatan dengan Vihara Avalokiteshvara dan Kerajaan Kaibon. Ciri khusus Masjid Agung Banten memiliki menara yang terlihat seperti mercusuar dengan bagian atapnya bertumbuk lima seperti pagoda Cina. Pada sisi kanan dan kiri terdapat serambi yang merupakan kompleks pemakaman Sultan Banten. Bangunan masjid ditopang dengan 24 tiang. Dinding bagian timur memisahkan ruang utama dengan serambi timur yang memiliki atap limas. Pada dinding ini terdapat 4 buah pintu dengan posisi rendah, supaya setiap orang yang masuk harus merunduk. Di masjid ini juga terdapat pemakaman sultan dan keluarga yang terletak di serambi masjid. Di bagian serambi kiri, tepatnya utara masjid, terdapat makam Maulana Hasanuddin dan istri, Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Abu Nahr Abdul Qahar. Sedangkan di serambi kanan terdapat makam Sultan Maulana Muhammad, Sultan Zainal, dan lain-lain. Dengan adanya makam-makam sultan ini, masjid semakin banyak dikunjungi masyarakat.
Kerajaan Banten menempatkan Islam sebagai landasan kehidupan politik kerajaan. Namun begitu tidak menutup kemungkinan agama lain menjalankan ibadah di sana. Buktinya ada kelendang yang merupakan pusat peribadatan masyarakat Cina pada masa itu.